Hello guys, jadi challenge yang terbaru untuk bulan 2 ni adalah challenge tema naga. Jadi kita nampak kat sini ada 4 hero skin, King, Warden, RC dan juga Queen. So sekarang ni RC adalah skin Gold Pass. Lagi 3 tu mungkin mungkin ada skin event satu, dan lagi 2 akan dijual di shop lah saya rasa. Tapi tak tahulah apakah skin yang akan dibagi percuma. Kita dah ada King dan juga Queen. Mungkin Warden, mungkin. Okay, tak pasti. Jadi kita akan attack challenge ni mudah saja untuk 3 bintang. Kita akan set kepada 4 bahagian. Okay, kita mulakan dengan bahagian kiri. Lepaskan 2 belon. And then tunggu hancur mortar ni. Kita lepaskan mortar kat tepi storage ni, kat kotak luar ni. Okay. And then kita sabarlah mulakan hero. Hero pula dekat bawah ni. Kita letak Ice Golem dulu. Okay. And then letak King, letak Queen. Sorry guys. Okay, lepaskan Barbarian kat Color Castle untuk keluarkan Super Dragon dan juga untuk tarik Skeleton Trap. Jadi lepaskan Valkyrie, dah akan settlekan lah. Okay, maafkan saya. Jadi terus gunakan Queen Ability dan juga Queen Ability untuk jadi Queen Walk terus. Okay, lihat kat sini King pergi ke arah kanan. Jadi kita akan mulakan kita punya hero RC di bahagian kiri. Okay, selamatkan Queen kalau boleh, kalau sempat. Alright, jadi kita akan mulakan naga di bahagian bawah ni. Warden, naga, letakkan Idrek satu dekat sini. Kemudian 7 backspare bagi atas. Okay, bahagian keempat. Dan naga ni akan kita akan kontrol untuk pergi ke arah Town Hall lah. So kita ada free spell, kita ada raise spell. Raise spell simpan kat Town Hall, okay. So gunakan Warden Ability dulu. Okay, jangan gunakan free spell lagi. Dia tekan free sebentar je lagi. So mati penuh bagian kiri settle. Kita akan free spell sebab warna ability nak habis dah. Okay, dan simpan lagi free spell untuk town hall pula lepas ni. Okay, so sabar je biar naga ni masuk dalam. Setakat ni semua naga tengah keluar lagi. Okay, kita ada troop clean up. Kita ada 2 minion, boleh lepaskan terus, tak ada masalah. Berbaring kat sini satu pun boleh. So naga tak pergi ke town hall lagi, tak apa. Kalau naga korang berpusing, tak ada masalah. Sometimes dengan cara yang ni, King kadang-kadang ke arah kiri, kadang-kadang ke arah kanan. So ikut korang lah, mana korang punya hero pergi kontrol. Kalau King pergi ke arah kiri, RC lepas kat bahagian kanan. Okay, dan gunakan satu invis spell untuk backup sikit hero korang tu. Nanti korang lepas je, biar ada auto, tak ada masalah. Okay, tapi King ability guna awal sikit lah, sebab rugilah kalau guna lambat kan. Nanti dia mati mudah saja sebab ada banyak effect kat bawah tu. Okay, kemudian dah sampai ke tengah ni kan. Alah, freeze town hall, tekan respawn, settle punya. Okay, itu saja cara untuk dapatkan 3 bintang dekat sini. Jadi kalau korang nak support saya, korang boleh beli gold pass di ataupun menggunakan link korang shop. Kalau di YT ada dekat description, kalau di TT ada dekat profile saya. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang guys. Jangan lupa tekan butang follow, subscribe dan like dan share video ni dekat geng-geng Malaysia korang. Okay, bye bye.